Dan saya tegaskan kepada tuan-tuan, sebarang bentuk idea rigid, idea ketat dalam beragama akan menimbulkan impact yang sangat tidak bagus. Kita cuba menyelami maksud rahmatan lil alamin. Seluruh alam mendapat rahmat daripada Islam. Jadi dengan itu kita sepatutnya mempunyai idea untuk memaksimumkan manusia yang boleh menjadi abdi kepada Allah Ta'ala. Dah tentu kita takkan dapat insan kamil, pasal tidak ada insan kamil. Tetapi daripada satu kelompok manusia yang mungkin dia clubbing, mungkin dia buat kerja-kerja fahsyat dan mungkar, tapi dia boleh dengar satu, kena salat, dia salat. Daripada tak ada langsung, ada satu bahan dia perjanjian dengan Allah Ta'ala. Ada manusia yang mungkin dia ini dengan perusahaan, dengan ekonominya yang tidak islami, dalam masa yang sama kita kena channelkan pula harta yang dimiliki itu untuk infak dan nafkah jalan Allah Ta'ala. Lebih baik daripada kita meninggalkan. Idea, dulu ada slogan dalam era kebangkitan Islam, dulu ada slogan, kalau tak mau terima, kalau tak mau terima Islam, satu bapak daripada Islam, kena tolak semua sekali. Bekuah macam itulah idea. Itulah idea yang sangat tidak betul. Kalau ada orang menolak satu aspek daripada Islam, dia kata baik tak boleh ambil Islam terus. Itu idea yang sangat salah. Kerana idea rahmatan lil alamin itu ialah daripada mana angle yang dia boleh lekatkan diri dia kepada Islam, itu kita kena sangkutkan. Jadi kalau kita membentangkan idea yang ketat, idea yang menyukarkan, sebenarnya kita telah minimize, kita telah mengecilkan skop dakwah manusia, pengamalan manusia terhadap Islam. Yang tu. Dan yang lebih berat lagi, sebenarnya kita telah menyanggahi apa yang Allah Ta'ala gariskan tentang agama ini. Dalam surah Al-Baqarah umpamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala mengkehendaki untukmu kemudahan dan dia tidak mengkehendaki untukmu kesusahan. Penurunan agama itu untuk orang jadi mudah. Tapi kalau kita menyusahkan, maka itu bukan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dalam suratul Hajj Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah Ta'ala tidak jadikan atas urusan agama ini suatu kesusahan. Jadi kerana itu, agama yang kita anuti, yang kita pegang teguh ini ialah agama yang mudah. Agama yang ruang fleksibelnya, ruang toleransinya, ruang memahami keupayaan dan kekangan sangat luas. Tuan-tuan pun kalau sagi, kalau dibukakan pintu persoalan, harap-harap bukan dalam khalayak umum, kalau mungkin ada jumpa berdua dengan beberapa ustaz yang ada, akan ada seribu macam masalah tuan-tuan. Bagaimana seribu macam masalah ini, penyelesaiannya hanya Islam. Jadi Islam yang macam mana yang nak menyelesaikan masalah? Dan saya selalu rasa sangat tidak adil kalau ada orang yang mengeluarkan fatwa yang keras dan ketat kepada orang lain, sedangkan dia sendiri tak pegang yang tu, dia pegang yang longgar. Itu sangat tidak adil.